sejarah Museum Olahraga Nasional. Ide pembangunan Museum Olahraga digagas oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX sewaktu menjabat sebagai Ketua KONI tahun 1981. Kemudian melalui Yayasan Panji Olahraga, ide tersebut diangkat kembali oleh Abdul Ghofur pada tahun 1986. Pada tanggal 20 April 1989, Museum Olahraga Nasional diresmikan bertepatan dengan HUT Taman Mini Indonesia Indah oleh Presiden Soeharto. Pada tanggal 27 Februari 2007, Museum Olahraga Nasional mendapat legalisasi hukum berdasarkan Permenpora nomor 15 garis miring Menpora garis miring 2 garis miring 2007.